Zara mau numis udang kering. Nah, untuk udang keringnya sendiri ini sudah Mama Zara siapkan. Terus lanjut ini di sebelah ada pete yang sudah dikupas. Terus ini untuk bumbunya ada bawang putih, ada bawang merah, ada cabai merah, ada cabai rawit pedas, ada cabai hijau, ada lengkuas yang sudah digeprek dan juga ada tomat. Nah, ini untuk bumbunya bahannya sudah siap. Lanjut kita ke proses memasak. Lanjut ya teman-teman. Ini pertama-tama Mama Zara mau tumis bawang putih, bawang merah, beserta lengkuas. Mama Zara sudah bau harum, sudah setengah matang. Lanjut kita masukkan cabenya ya. Kita masukkan cabenya. Kita tumis lagi. Nah, untuk cabenya ini sudah rada layu, jangan sampai kering-kering banget ya teman-teman. Ini terus lanjut Mama Zara masukkan udangnya ya. Nih udangnya juga sudah selesai dicuci sama Mama Zara. Kita tumis terlebih dahulu. Terus Mama Zara lanjut tambahkan dengan serai juga ya. Serainya juga sudah digeprek. Nah, untuk serainya sendiri ini Mama Zara masukinnya belakangan biar baunya biar tetap wangi. Terus kita masukkan tomatnya. Kita tambahkan air ya, sedikit saja. Lanjut kita bumbuin ya, garam secukupnya, gula pasir secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, disesuaikan dengan selera saja. Nah, ini untuk bumbunya dan udangnya sudah matang ya. Untuk rasa juga sudah pas. Terakhir kita masukkan petainya ya teman-teman. Kita masukkan petainya. Kita aduk-aduk lagi. Jika sudah selesai tinggal kita matikan kompornya. Nih, untuk tumis udangnya sudah matang nih. Mantep deh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Mama Zara. Nih Mama Zara mau makan malam. Nih ya lur, mau makan yuk lur bareng Mama Zara. Nih Mama Zara tadi sore itu numis udang kering plus pete super pedas. Ya lur, mantap sekali. Ayo lur, mau bareng Mama Zara, wis menggoda banget ya lur. Nih, kita ambil dulu tumis udangnya. Saya memakai lawe bakwan 1. Nih, sisaan tadi siang ada sisa gorengan sekitar ada 4 lagi. Jadi, malamnya memakai tumis udang pedas bersama bakwan sisa tadi siang. Telur, mantep petainya. Sangat menggoda sekali ya. Monggo ayo lur, maam-maam bareng Mama Zara. Monggo lur, ayo maam bareng Mama Zara. Ini Mama Zara udah tutup warung, jadi makannya itu di dalam. Nah, sebelum makan mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Saya pikirkan ya lur ya.
Nih. Oh, mantap kali. Bismillahirrahmanirrahim. Lawe tumis udang. Kenapa? Cek. Nak lihat. Pakuan. Nak. Kuatis. Enak banget loh asli. Pedasnya kerasa. Tambahan apa teh nek sedap. Fokus fokus. Nih. Tumis udangnya. Tambah ini. Tumis udangnya gede-gede banget ya, Lur ya. Oke. Diulet-ulet kayak gini, Lur. Walah, mantep banget. Oke, udangnya gede-gede banget. Petunya sendiri ditumisnya isi rasa mentah masih mambu pete lho enak. Kayak kita pun enak banget lho. Terus saya takon lawa enak-enakan liane. Lawa kasin urang, urang garing. Nganggo kerupuk ya, Lur ya. Kerupuk. Enak banget. Coba.
Mungkin enak banget lur lur. Masya Allah, enak banget lur. Ker, enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah lur, enak banget. Wadis, sampai kemeringat. Nah cukup sekian ya Ludia video Mama Sarah. Terima kasih sudah menemani Mama Sarah makan malam. Makan malamnya nganggo tumis udang kering plus pete. Wis mame seanane bae ya lur ya. Mame rasa mewah-mewah kanggo iwak asin urang kering. Nah sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.